Ya, oke, okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tames Campur. Jangan lupa tok-toknya. Ya. Ya, ini saya lagi manasin CB-nya Ibu Negara ya, karena udah sekitar 2 minggu ini nggak tak pakai ya. Cuma tak parkirin aja di dalam rumah ya. Jadi kali ini sebelum nanti berangkat harakan tak ngomong Ibu Negara dulu, geng. Wih. Kayak perawan kok. Perawan enggak? Oh, enggak. Udah enggak perawan ya. Udah keluar Kenzo, udah enggak perawan, geng. Ini motor 2 minggu enggak keluar, baru tak panasin. Jadi kayak gini. Meledak-meledak pri wis sandale. Tak jeng-jeng dulu, geng. Sambil manasin CB-nya Ibu Negara ini. Shush. 2 minggu enggak dihidupin. Sekali dihidupin nih gini, geng. Masuk angin motornya. Motornya masuk angin, geng. Bentar, yuk. Dalam nang desa be tanggula ke temen. Seret temen cekelane kok ayam anjir. Jan. Goblok e pol ayam e kok. Ngerti ana motor kok. Mlaku nang ngarepe itek sisan. aduh. Tadi sempat hujan ada sekitar 1 jaman lah ya. Sempat terjebak hujan, geng. Orang gelem cekelan kita jumping nek ya. Aduh. Ya, cuacanya kayak gini mudah-mudahan enggak hujan, geng. Berangkat terang, pulang terang, terus terang. Ini nanti rencana mau cari makan ya. Sebelum harakan biasa geng nyogok-nyogok dulu, geng. Bukan nyogok-nyogok. Nyogok Ibu Negara dulu ya. Ibu Negaranya disogok, geng. Ini bukan disogok yang itu. Apa ngerungok napa kowe ya? Nyogok Ibu Negara dulu, kita ajak jeng-jeng dulu. Jalan-jalan ke kota, geng. Tapi cuacanya itu aduh. Di sana mendung, di sana panas loh. Mendung-mendung gateli ini, geng. Kelang gak nane nyong ya kene iki. Kapan? Hah? Ya enak yang Bali wengi. Enak nang kono. Akeh pol segane. Motornya masuk angin. Aduh. Ya, ini ada indikasi karbunya kentir ya. Karbunya belum terganti, geng. Ya, yang penting timbang melaku ya, timbang melaku. Daripada melaku, geng. Masih bisa buat jalan kok ini karbunya. Nek udan priwe? Dan udanan. Tu. Sambil nyoba mic baru, geng. Karena mic yang kemarin itu nek dibawa buat agak ngebut sedikit, terus apa? Nek kena suara keras sedikit itu, misal kayak suara angin, suara knalpot itu kemerijik ya. Apa sih ya bahasa lainnya kemerijik ya? Kemeresek, geng. Kemeresek ya itu nek mic yang dulu. Ini kemarin udah tak ambil mic-nya di tempatnya Bang Gendon MV ya. Udah tak ambil kemarin, udah dibuatin. Ini mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Untuk mic-nya lebih pendek dari yang kemarin. Kemarin itu mic-nya panjang banget, dadak diutal-utal gitu, yang menyebabkan kabelnya itu sering rusak, geng. Karena terlalu sering diutal-utal ya. Waduh, ini kayak-kayaknya ini Banjarnegara, ini udan, ini angel banget ini. Cekelannya seret banget kok. Cekelannya seret pol. Mie ayam sing ngarep PT apa? Hah? Oke. Waduh, bakul nangkane Bali.
Anjir, anjir, anjir. Kue bro. Aduh, Jen. Waduh, nane numpake KLX lanangane numpake apa kudune ya? Sangar pisan, tapi ada yang kurang itu, geng. Knalpotnya masih standar jeglek. Knalpotnya harusnya SJDW lah ya. Sekalian promosi, geng. Dudududud, mikir, mikir, mikir. Dudududududud, anjir. Becaknya motore kok. Mumpung terang sore, jalan-jalan. Nah, ini karbunya nih gemblung kayak gini, geng. Dengut-dengut, masuk angin. Harusnya digas, digas kalian, jangan dibawa buat gas nanggung ya. Nah, digas kalian malah nggak dengut-dengut, geng. Anjir, fake taxi, geng. Wedeh. Bonceng nane bandot. Aduh, lampu merahnya ini lama banget ini. Lampu merah suwe banget, guys. Suwe-suwe ra umum. CB-nya Ibu Negara ini PR-nya cuma di karbu ya. Karbunya minta ganti, geng. Matane. Oh, yuk, weh. Goblok banget, goblok banget. Lampu merah diterabas ya. Jangan dicontoh, jangan dicontoh, geng. Are you ready? Mau langsung beli mie ayam apa? Mau langsung beli mie ayam? Oke. Tak cari mie ayam dulu, geng. Aduh, drotot drotot. Ini motornya drotot 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 anjir. Kancane Mas Yudis ke Tosa ke. Hey. Wih. Aal. Anaknya Bro Eko, Eko Kondel. Ya ini berhubung lewat depan bisa kalian lihat sendiri ya, di sana jalannya macet. CWPT ini CWPT pada balik ngode, geng. Jadi nerobos baik timbang macet nang kana ya. Wah, nyong yang mangane ora nang kafe lah. Bingung bayare lah. Ora teng bayare mangan nang kafe. Jalannya emang agak sedikit rusak. Enggak apa-apa, suspensi aman depan belakang. Nah, ini cekelane iki seret nempel kabeh, geng. Aduh, 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 anjing. Eh, bayi. Wah, ki nempel-nempel bae nang mburi. Nyong arep nyalip kok. Cie, cie, arep malam mingguan, cie. Lah, boncengan ora cekelan dengalna bae, Mas. Priwe sih iki kowe? Boncengan ora cekelan dengalna bae. Oh, ngapa? Ya di depan nanti ini saya mau arah ger, mau ambil arah ger nanti ya. Ini mau beli mie ayam, mau ambil mie ayam, mie ayam. Ini ada idaman mau apa enggak ya? Di sini agak bahaya, geng. Harus waspada.
Tak telikin di situ nggak duit apa orang ya. Pira ya? Patang puluh pitu ibu. Cukup orang mie ayam. Cukup. Monggo njot baline bae. Modal 47.000, geng. Anjir nyiprati anjir. Jancuk. Ya, suasana woi Bang Joko. Suasana Purbalingga di sore hari kayak gini, geng. Wah. Anak bayi, geng, bayi motoran. Halo, bayi. Kepriwe koleku. Wis neneng enak sidik. Oh, alah. Ser lah, suwe temen lampu merah, yo. Bakul HP, sing arep tuku HP kena kayak banget ya, tapi aja tuku nakene larang-larang lur. Nakene bakul HP tapi aja tuku nakene lur. Larang-larang. Tukune nang Prokerto bae lo. Anora di endorse ya, tak larang-larang nah. Aja tuku nang kene lur, larang. Ya, mulai gerimis pemirsa. Aduh, cewek PT, geng. Ambil kiri. Apa? Cewek PT. UMR lah 25. Ayun bisa ambil 4 loh. Apa ya? Siapa? Ayun. Kerjanya nang apa? Oh nang boyang. Ya tapi kan Mang Atesuk Bali bengi lah. Kenso arep melu siapa? Aduh, wis udan ge. Di sini ayam ya, kelalen nyong. Bakul mie ayam biar lumayan jos lah kene lah. Bakul iwak. Rating. Ramene anjir. Winging sakit pak. Siap. Jabanu pakai pol. Wah, parkirannya mantap, geng. Motornya enggak kudanen jadinya ini. Rame temen ya. Hah? Oh iya, CPT udah balik. Ki cukup 47.000. 47.000 ya. Cukup. Bahagia itu sederhana, geng. Mie ayam. Oke, tak lanjutkan dulu. Ya, oke, geng, ini udah di lokasi ya. Tadi mau makan ngitung dulu jumlahnya ya. Jangan neka-neka karena cuma bawa uang 47.000 tok. Ini tadi udah depas ya, pas 47.000, geng. Udah dapat ini. Ya bahagia, nggak perlu mahal-mahal, yang dilalah belum ambil, geng, di saku tadi cuma 47.000. Juga apa? Di tas udah nggak ada uang ya, di celengan semua ya. Masuk celengan semua recehnya, geng. Buat beli iPhone-nya Kenzo ngemben.
Udah, ya oke. Lanjut pesan, nanti tinggal nunggu terus lanjut makan, geng. Petenge. Nah, kayak gini, geng. Saya lebih suka makan di tempat kayak gini ya timbang makan di kafe, geng. Hah? Nggak ada nomornya. Pojok gitu aja. Makan dengan modal 47.000 udah kenyang di sini, geng. Tadi ya dihitung lah ya. Nek enggak dihitung nanti kelabasan malah, geng. Tadi sengaja enggak mau saya pakai uang istri ya. Pokoknya harus pakai uang saya, tak press 47.000, geng, adanya. Iya, oke, geng, ini pesanannya udah jadi, tinggal dimakan. Tadi saya ambil ini sedikit tambahan kacang godok, kacang goreng ya. Wah, petengnya. Oke, hemangannya. Oke, makan dulu, geng. Ada ceker, ada sambel. Mie ayam lah nangen iki mbuh jenenge. Anu ora diendorse. Iya, oke, geng. Perut udah kenyang, ini tinggal OTW. Ibu negara lagi bayar ya. Ternyata 47.000 itu kurang, geng. Tadi nominalnya lebih dari 47.000 ya. Entah berapa. Aduh. Oh. Bentar, nungguin ibu negara dulu, geng. Ibu negara lagi bayar. Warg banget. Aduh. Ya, abis ini nanti muter-muter ke kota bentar lah ya. Muter-muter kota lah ya. Mumpung malam mingguan, geng, karena saya dan ibu negara jarang malam mingguan ya. Tadi tumben-tumbenan minta keluar ya, tak turutin dulu. Pak. Nggih, siap sama-sama. Arah kanan. Nggih. Pakai. Gas lur. Yo. Bakul apa sih ya kene ya? Hah? Oh, jerone ambe jebule. Ya ini sekalian kemarin menjawab pertanyaan yang pada komen di kolom komentar, katanya Mas CB-nya ibu negara kok udah nggak pernah buat konten lagi ya? Ya gantian, geng, gantian ya, karena kemarin saya lagi fokus ngano tigernya ya, sama tigernya, lagi seneng bawa tigernya. Jadi CB-nya ibu negara di rumah ada dua minggu nggak tahu panasin, geng. Orang bisa luih mepet maning apa? Ngabers dan meresahkan ya. Ngabers meresahkan. Ya ini saya lewat gor. Sepi teman malam minggu. Gabut. Banyak bakul, geng. Nah ini nanti cancelnya udah gede nih, di culna sini aja ini. Disuruh main mobil-mobilan. Drudut. Mau kemana lagi? Hah? Rangin. Bakul rangin nang ndi rangin.
Bocah kepriwe sih nggak motor? Oh, kucluk. Delenger nabrak mobil di parkir lah. Syukur Allah apa iya? Wajir. Ada apa ini ya? PPKM. PPKM apa sih? Jalan gak lewat kok dirapati priwe sih. Kayak-kayaknya sih maring anak ditutup bareng gitu. Kayak-kayaknya kayak mencurigakan gitu. Wah, Purbalingga geng. Nek malam kayak gini, malam minggu khususnya ya, jalannya dirapati jir bacine ya. Kayak gini geng, nek malam minggu ya, jalannya di portal. Padahal itu enggak fungsi blas. Fungsinya apa itu jalan ditutupin kayak gitu ya. Nek mau ditutup itu ditutup semuanya aja satu kota. Jangan nanggung. Lareh ngapa tabrak sisan portale tugel. Kue angin. Apa ya? Terus? Hah? Ternyata bakul ranginnya orang anak geng. Aku pengen waring BRI, BRI ngendi ya? Oh, berarti lewat ngendi ge? Ya muter-muter maning. Nah, itu tadi di sana ditutup ya. Di sana ditutup, terus lewat sini dibuka. Goblok. Arep belok kok disalip, wis rating sikile nyong kok. Nah, lewat sini kan jadi menambah apa namanya? Buang-buang bensin, geng. Ana fungsine ora kaya kae. Coronane ya tetep mlodos lah. Corona rawa di portal mlodos coronane. Pelit listrik. Listrike ora kena telat, alun-alun peteng. Mau nyari Bang WRI dulu geng, mau ambil cuan ya. Lampu merah. Ditutup bro. Oh, domongi ngeyel. Padahal sih orang kayak itu karena padahal dibuka kayak. Balik. Moro portal para wedi tabrak kowe anjir santuy amat bang. Biasa ya nek malam minggu banyak idamanmu geng. Idamanmu pada berkeliaran ini sarang idamanmu ya. Haifa buka kora? Oh ya. Kora mandek ngono. Apa mo? Nostalgia kok. Ngitung duit selek, ngitung duit selek. Ngode apa dikerja nih? Ngode apa dikode nih? Oke, tak ambil cuan dulu, geng. Yo,
cuacanya bagus sekali ini kayaknya ya, kayaknya. Karena ini masih gasik, jam baru menunjukkan pukul 6:30. Jadi belum ada kenamakan mau hujan atau enggak ini, enggak tahu ya, belum tahu nih, geng. Kayaknya sih masih terang sore. Semoga saja tidak hujan, jadi nanti bisa keluar, geng. Mau belum tak isi bensin ini. Tadi habis ambil uang di BRI ya, ternyata kartu saya dinonaktifkan, entah alasannya apa ya. Tanpa alasan yang jelas, kartu ATM BRI saya dinonaktifkan, geng. Waduh, deneng termun. Alalalalala, bahaya, ge. Tapi langitnya padang ya. Besok Senin ngurus ATM. Anak-anak bayi ya, lajen ada-ada aja ya. Kartu emang jarang tak pakai. Nek saldo ada, aman, saldo aman. Cuma, weh, mau buat ambil uang malah dinonaktifkan, itu gimana? BRI payah banget ya. Payah pol. Nah, disertai alasan itu loh, dinonaktifkan, disertai alasan, jadi saya itu nggak bingung, geng. Nggak ada alasannya, tiba-tiba dinonaktifkan kayak gitu, BRI, dan mengecewakan. Entro bos lagi, geng, lewat Papringan. Iyo. Ya ini saya sudah menuju perjalanan pulang ya. Antar Ibu Negara, geng. Ibu Negara yang nggak boleh ikut, geng. Masa herean bawa Ibu Negara, yo kasihan. Cuacanya sih udah termun-termun ini. Halo, ngap. Aduh, mantelan Rika Deneng. Udah ada yang pakai mantel, geng. Sangat membahayakan ini. Udah nanti ya. Ya oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu konten saya pada sore hari ini ya. Konten gabut. Daripada nggak ngapa-ngapain tadi di rumah, keluar beli mie ayam ya. Ya oke, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bojoneko, oke. Yang sudah melihat konten ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai jadi ini. Pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya, geng. Jangan lupa nok-noknya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.